Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami ya, Pejuang Receh. Ini saya ingin membagikan tutorial cara menyambung jaring ya, menyambung jaring yang biar kuat, tahan lama dan tidak mudah putus. Dan ini guys, ini namanya kalau dalam istilah pekerja namanya itu dawat-dawat. Nah, guys ya. Kalau bahasa Jawa itu tali timbo, guys. Ini guys, ini menyambung 400 mata. Ini mata 1/3/4 ya guys, jangan lupa ya, 1/3/4 sama 1/3/4, jadi nggak ada makan-makannya. Ini cara menyambungnya untuk para nelayan-nelayan yang sebenarnya ingin menyambung kuat. Coba di klik dan subscribe video kami ya, video yang berhubungan dengan nelayan, karena negara kita ini negara kelautan yang dilingkupi dengan pulau-pulau. Jadi mata pencaharian mayoritas itu nelayan. Nah, semoga video ini bisa membantu untuk para teman-teman, saudara-saudara semua untuk bisa mengambil hikmah dari video ini. Nah, ini guys, ini guys ya, menyambungnya talinya dikasih 2 guys biar enggak terlalu kecil. Dan ini proses pembuatannya guys ya. Ini jaringnya kalau satu unit itu bisa 100 piece. Nah, ini disambung satu per satu sampai bisa menjadi satu unit dan bisa untuk buat bekerja untuk menangkap ikan. Nah, dan ini alat-alatnya guys, air minum, tempat nasi. Nah, ini benangnya guys, benangnya merek ini. Dan ini juga masih ada yang menyambung barena, juga menyatukan kepanjangannya. Kalau yang tadi itu penyambungannya. Ini guys, ini para pekerja-pekerja yang sangat gigih. Tiada hari tanpa bekerja, karena kita adalah orang-orang yang suka bekerja. Apapun pekerjaannya, yang penting halal. Guys, nah ini jaringnya guys, ini jaring kantongnya hitam. Ini pekerjaannya, jaringnya semua itu guys, sampai jaring biru pelampungnya guys ya. Nah, ini tutorial menyambungnya ya. Ini 400 mata kira-kira disambung paling perkiraan 1 jam guys, 1 jam. Dan ini jaring baru guys ya, ini jaring maron, merah maron, buatan bangsa sendiri Indonesia, lokal. Cintailah produk lokal, produk Indonesia, produk sendiri. Udah guys, begitu aja, segini aja tutorial saya. Nanti ditunggu ya video-video selanjutnya yang akan kami upload lagi. Sudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberi keberkahan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas dalam mencari rezeki. Amin, amin ya robbal alamin.